Hey!
Jadi kalau kita sepanjang menceritakan ikhlo perpucukan, barangkali kena berkesudahan. Lalu ikhlo tukang dalang mencoba menggelar sebuah lakon. Kata lain, mempersembahkan sebuah cerita. Jadi kebetulan menurut dalam ceritanya, jadi pada cerita semua orang miskin negara, apa penjelangan negara ini, orang luar yang lain, ini cerita daerah pembangunan manusia. Di
sebagainya. Nah, ini anak kau. Sakira kau ikam lelegarnya enak tahu. Oh, leh. Anak tahu, leh. Anak tahu, tanda. Nah, apa maksudnya? Ya, lelegarin. Ya, beba. Nah, ini anak kau. Siapa lagi daripada kita-kita ini, pun anak kau? Caram dalam lingkungan kita ini nih anak saya. Jadi kalau dilagi yang diharap-harap anak saya, selain kita ini menunggu pimpinan kita melangkah depan kita anak saya. Jadi tak ada kayak peribahasa anak saya. Karena pimpinan-pimpinan ini siapa lagi? Seperti kayak Raden Arjuna ini anak saya. Tampak benar engkau jalan kepanasan kono. Bujur dasar kau itu gelopang. Ya, lelegaring. Bagong, napa nanang? Sebentar lagi aku pasti hadir juga. Tunggu sebentar. Ya, kau itu bagong aja. Kau? Ya, saya tuan. Kemari kau? Ya, saya di sini saja, om. Aduh, anakku. Nah, ini anak saya. Nah, gak ada terasa tuh anak teh. Kita berteman pulang lawan warga besar di. Nah, apa ini anak? Betang besar kah negarin? Oh, betang besar. Ya, betang besar nih anak. Jadi di betang besar ini paling sulit tuh anak teh. Cari berko orang anak bersusuruh. Lawan seorang anak teh pertama anak teh aku paling ngalih. Nang berapa kah pasti datang anak ayah. Apalagi ini dang sanak kita, ini dang sanak Tuhan anak ayah kah ijak nih anak ayah. Aku paling ngalih anak ayah. Tertanam jasa lawan kah ijaknya bisa sudah. Lawan anak ayah kah kau kah datang. Apalagi pengantinnya anak beliau nang dikawinakan. Besok dilaksanakan perkawinan. Nah, jadi paling ngalihan ke ijak, nek. Ada juga aku masih bilang ada sibitan di rumah menimbai karoko ilah, weno. Eh, dengerin mbak kawan, menegarin. Udah orang banyak kawan, banyak rejake. Nah, itu soalnya kan. Ya, menegarin. Nah, menegarin. Ya, bapak. Sampai lemih kau menak, eh. Tampil di hadapanku nih anak eh. Kita ini satu kehormatan kedatangan anak eh. Jauh-jauh tuh anak eh mulai Banjar. Mulai Banjar leh. Mulai Banjar. Siapakah dia? Oh, siapakah dia? Antara kedatangan anak eh Hakim Dharma Adila video syuting. Ini kena bakal disyuting anak eh. Kawan ini pada malam ini anak saya siaran langsung Adila Video Syuting yang dipimpin oleh Hakim Dharma orang Tawiya. Orang Tawiya leh, bagaimana di Banjar leh, bagaimana di Banjar. Kuitannya sampai tahu siapa? Weh, cokro paro anak saya. Karena serikinya. Sampai-sampai kan supaya nyaman lawan binnya, nah itu soalnya kan. Ya, itu anak pembakal Behari, makanya itu gampang-gampang. Anak pembakar dermawan mere. Hei, aku ingat benar waktu itu. Beliau tahu dasar, wey. Bujur, jadi lo siaran langsung nih Adila Video Syuting. Ya, barangkali anak-anak masuk ke YouTube. Ayah, aku mau minyak harum dulu lah. Wah, mengapa mau minyak harum lah, garing gue. Nang dimana minyak harumnya lah, garing? Nang gue sama Reni ya. Wah, itu baikun. Bet nyamuk mulai. Ada anak mati mau. Kayak ada. Ayo anakku kemari beratan jangan berpanjer di jauh. Ayo mari beratan. Mari. Mari anak. Thank you.
Sini bedaya banyak, aku sopan nang beberang aja tuh tau lah. Iya, ada jari. Nah, anak. Nah, beberang beba. Ayo anak ayo kumpul ke belakang dahulu. Karena sebentar lagi dalam jaringan pimpinan kita ini akan hadir ke hadapan kita memberikan nasihat. Hei, wajangan untuk menyongsong masa depan nih dalam jaring. Agar meningkat madukara ini daripada masa-masa lampau tuh anak. Ya, mari lah garing. Jadi ke belakang lah. Ke belakang. Thank you.
Kayak gubang menyudut putihin aja. Cucok aja kayak gubang salinya. Akai! Oma mah 5 jam dipukul mah kebedudi akainya. Kayak aduh dasar mobil itu mah sekongnya. Gagang, ayo ke belakang deh anak. Bekan lu kuali. Panggil saya ya. Tuh, aku memanggil tadi. Ya, aku berapa kali aku panggil aja sudah. Karena Begam tadi kada mendengar. Ya, saya tidak mendengar ya. Saya ini kebetulan telinga saya panas menginging. Kamu orang tidak dengar. Woi, menginging muda. Jadi kada mendengar kah tadi? Kok iya berapa kali? Ya, saya tidak mendengar. Berhubung saya kamu orang. Kamu orang apa tuli? Kada bertulian. Ngalih jurang sekongnya. Lakasih. Sebentar lagi pimpinan kita terukai hadir. Jadi bisa-bisa kelakuan pemandiran. Nah, maklum kita terukai luasan kada luas. Pendidikan kada tinggi, adat istiadat sopan santun tu barang di tanah mana kaya. Kaya apa mahadap nang Tuha, kaya apa mahadap di kakanakan ni, nang sangat penting. Oh, lehe. Nang aku ni kemak menyawak kena jaring. Kada maksud kau tu bujur, jakwa. Ya, lah jaringnya. Ya, kaya itu. Tuh? Ya, tuan. Mari ke belakang. Sorry, men. How for you? Yes, I did not. No problem. Yes, yes. No, puppy, your head is cute monkey. How for you? I send out kalang angoy, hey. Wah, apa mau kebut angoy? Aku murang deh, saya campur sama sekali. Bagaimana berita Tuhan? Welcome, selamat malam. Yes, or for you this head man, head patrum head, less and sabun sunlake. Nah, apa makan mayau saya beri sambil teh? Kata-kata sabun. Ya, saya Tuhan. Lalu di mana kedudukan saya Tuhan? Di belakang Tuhan. Ya, rupanya di juruk sana ya. Mari Tuhan. Ya. We'll be right back.
Aku Raden Paksi Tanah Jawa, Raden Berbahaya, Gatot Kaca. Oh, ingat-ingat benar. Bilanya beler, ya sampian. Tapi bilanya indah kuros, ya sampian tuh bilang samba. Nah, sampian ini nama makai baju lelong antak kasuma. Pada ada saingan nih, Paksi Tanah Jawa. Ya, putra Bima Sina Jago Berawa Gatot Kaca. Ya, mar. Ini sekarang, Mer, aku sengaja turun untuk menghadiri undangan terhadap Paman Arjuna, Mer. Nggak, woi, gak ada disangka, woi, yang saya kongnya. Dasar jago bukbet, kalau saya kongnya juga. Ini kena kau salah pandir aja, saya kongnya. Hei, dihukum oleh beliau. Jadi tak kumpulan hari ini, angkatan udara ada, angkatan laut ada, angkatan darat ada. Nah, cuma nang garing haji nak ada termasuk angkatan. Bapak dan bangunan lah, nak kok apa kulapau? Nang garing juga. Ayo ke belakang, dah lah sampian tuan. Ya. Sangka sampai ikut juga hadir pun, mar, ulun kena ketinggalan semalam. Apalagi sampian lah, jangan jauh lagi lawan raga badan kami semalam. Siapa lagi yang dianggap berat ringan? Negara Pandawa ini selain sampian semal, ya dinaikkan di awal pun sudah mak mengunggu. Kehadiran Raden Arjuna pun ya geres diatur. Ayo duduk sama-sama di hadapan ulang ini pun dan nyaman sendiri berpandir. Ya geres diatur. Tunggu sepandang semar. We'll be right back.
Kayangan, saya takkan sihat
Jadi sebetulnya Arjuna tidak lupa-lupanya mengucap puji-puji syukur terhadap Yang Maha Kuasa atas kehadiran-kehadiran keluarga-keluarga besar kadakadian yang kaitan berwarga dengan manukara hadir semua seperti orang negara Widoro Kandang, Rancang Kencana, Negara Madura, Desa Derawati, Marta Pelaya, Awanda, tidak ketinggalan orang di perkampunan Alas Lahitis, hadir semua di hadapan panggilan di Pati Sedaka. Jadi ini Arjuna mulai berani jantanan, artinya mulai bercerita. Ya, dipun lindung selebih mamas, sumpah kanjur kedari tergilingan pada dikejah. Selokang mata kiri, selokang mata kanan, sila mamitkan dinarika angan nika berceraton, panggilan di Pati Jeraka. Segera akan Mas, iya bagus sahabat ya, iya bagus sahabat ya. Ini kang mas, binara aturulam juga wantan, mara harapan sampian tinggi. Apakah sesampian gara menimbali terhadap Adi Mas sahabat ya, apa garam kakang? Adi Mas, iya bagus sahabat ya. Sung simpa marah mambi nakula junjung saku belami pun kakang yai apapun karsa sampian orang genjong di atas batu kepala ya sahabat lakang mas syukur bagi ya Adi mas sekarang dengar cerita kubu jubucur yai mari kau mas kita perlu hadir marga kita hadir sama dia depan sampian kakang ya syukur bagi ya Adi mas ya bagus sarikandi ngikang mas benar aturan juga wantan marang-marang pan sampian apakah sesampian menimbeli terhadap Adi Mas sarikandi apa gerang kakang sekarang Adi Mas sarikandi Sira ujwetu Porakati Marang harapan pun kakang Arjuna ya ini pun jadi orang disuruh mendekat ke harapan sampian kakang mas garas jatuhi ya ayo sekarang katurang ya ini tunggu sepandang oleh Porakati ke harapan sampian kakang mas ne jangan jauh lawannya jangan ke Arjuna kakang hei kami jauh juga
paling-paling mau di ujung pelatar sini, ini perak rumah, perak panggung, nih. Iya, kak kawanan banyak di sini. Dan menarik ke ijak ke tangan kok. Berapa lagi, nih, ya? 8 juta aja ulang, nih. Maka mau banyakanmu, ya? Tapi aku bergaya, benar-benar lapar mengibit, beli udang sana. Ke ijak, ke gampang-gampang, pokokan bahari. Lagi sama-sama maunjun bahari. Lagi sama mau mutas bahari. Jadi maksud sampean mengumpul bubuan kami juga termasuk anak-anak kulon dan negaring gabung si ancau lita hadir beritaan apa maksudnya sampean pun adakah sesuatu yang penting kah kakak Usman makanya daripada itu kakak kita sekarang dalam keadaan mudah-mudahan tantram aman selalu daerah Madukara seperti yang disampaikan amanah-amanah kakang Dermata Suma kakang ini wah ini aman-aman aja lawan kekanakan ulun lihat sudah ulun tilik bujur-bujur nah kaya nana garing anak ulun bisa udah nana garing wah ini nak ada bisa mengaji udah Nanagaring tika salipan, udah belajar. Nah, ada Bagong Mahapalano kalau jadi binas. Petrok belajar sampai hiang. Jadi kami ini banyak udah menuntut ilmu-ilmu pengetahuan. Yang tahan di marang badan ini bagi orang lain maupun penuntutan daripada Prabu Dharma Kasuma pun. Syukur bagi ya kakak. Inggih. Ya, pangeran di pati sana kak. Ya kakak. Aisyah berbundar. Jadi, setelah sampean mendengar berita ini, hal-hal yang perlu dikemukakan apalagi nyaman kami dengarkan, nyaman kami laksanakan, siapa lagi yang kami harap-harap selain sampean pun kakang semua nang jelasnya kita jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang dikutuk dibenci dan perbuatan yang tidak diridai oleh yang maha kuasa itu maksudnya jenengi kak Arjuna kakang enggak beneran juga tuh lawan nana garing mah ini banyak cangkal mana bau usaha nih cangkal. Nang orang umpat madaman madam juga nana garing. Orang umpat mandulang juga nana garing. Wah ini bagus begawe itu cakup bujur aja nana garingnya. Nah kayak apa aja gawin itu dapatin halal. Nang diridai supaya jangan makan riba. Nah itu. Iya, itu harapannya jangan nikah Arjuna, kakak. Iya, jujur-jujur, bu. Nah, Nana Garing, dengarkan ujaran di itu anak kaya. Kita satu menjaga keamanan. Nah, kedua anak kaya yang kata ikam nih, berusaha itu nak halal. Aku lihat sudah Nana Garing nih, kemana-mana. Masih kaya orang itu. Orang tua anaknya berusaha tuh berapa kah anaknya? Cara orang wawah ini nih, umpat belumbuk, kah belumbuk juga. Orang umpat betarung juga kada salahnya. Orang bakabun tuh bakabun di umpatan. Supaya kita nyaman-nyaman ada juga nama-nyaman hidup sehari-hari. Kulihatin anak garing nih, di mana duduk mengalamon. Di situ banyak tapakor, nampak ada yang dipikirkan apa anak garing. Orang tuh bawa usaha anaknya supaya ada juga menjamin hidup. Bapak ada juga. Nah, apa garing? Bapaknya kadang ngerasani, Pak. Nah, apa garing? Kadang ngerasani, Teh. Nah, apa garing? Coba ngerasani kulir. Ih, ngerasani kulir.
kuliah itu ada usaha ngarannya. Makanya jago kuliah teh. Kada nang ikam pikirakan apa? Aku usaha kuliah itu kada jadi masalah. Nah aku pikirakan itu aku bayar aku bayuran. Minyakan sapi juga aku jago. Itu kada paham juga. Kita di pang apa ibu pikir-pikir tahu lah. Kenapa gerang? Jak babine teh. Anak babine. Di mana aku membantu-bantu anak buah anak teh. Sedangkan kuitan gini lah setahun. Aku tahu kadang dengan kuitan berapa wajah kau nih. Semua rejuah bisa kuitan dan kaki berakat. Oh mana aku, sembilan bulan, sembilan hari aku mana. Anak-anak waktu kamu ini ada gampang-gampang berharap bagi kamu ini anak saya. Kenapa itu maka salah jasa anak kok? Kada dengar salah juga, Pak. Kita akan cari kembang, bagung juga maka itu aja, itu bagung ini. Ayo gue tahu kenapa lawan Radin harus sedang dibicarakan. Ya makanya anak saya, sedang dahulu anak saya. Iya, pangeran dipati kena kak. Iya, kakak. Nah, sebelum kita yang ceritakan pembicaraan ini, nah, orang harap menyapa, Rabi Sampian. Iya, iya, kena Yusuf Badra. Mar, apalagi Marla, Sampian sekali lagi, jangan kemana-mana, sebagai Sampian sang seorang sepuh, orang sini, seharusnya Sampian memberikan pendapat-pendapat yang bagus lawan anak-anak remaja di daerah Madukara ini, Semar. Ini? Oh maaf, ini orang lain di rumah pandir. Maka bujur bermadu berdua di Naisa Badila, di Naisa Rekandiri. Kada biasa bahwa kayak orang tua. Baru kalau kata orang kada biasa, kapit makanya berdegang senakan tua. Dinaik sama dia, dinaik serikan dini. Hana negaring dengarakan. Lihat akan jago anaknya negaring. Orang menang. Lebih di dua nih. Kayak ini pang, itu bisa menyatir atau Radin itu anak saya. Bapak. Nah, negaring. Radin itu termasuk mencukupi syarat, tahulah. Syaratnya apa? Satu lah, kan. Kedua? Penduikan. Ketiga? Pimpinan. Bujur. Kamu nak kayak kita nih anak jodang berbini bayi empat, berbini lima kayak apa? Tak ada betah kan, dia cahaya lupuk, ada betah. Pasti sudah. Apa pelan itu kata kau di putih. Tapi, nah itu kan, kecuali kada pemilih. Ya tak masuk kayu bepani, tangguhan kok, beri. Kenapa dia dong? Kira-kira kada pemilih sedikit-sedikit, boleh bini. Kadanya aku bini kada pakulih yang penting judul anak eh. Bilanya judul sudah sampai dari senang tak ditentuakan, dia pun aku ambil bini anak eh. Bujur deh saya itu juga pak. Kamu biasa kan anak berbini? Biasa behari ya. Behari? Lawas kah berbini berumah tangga anak? Tiga perapat hari. Oh masa perapat hari, tiga perapat hari, bebini. Paling gaya. Ayo anak, ayo. Den, ora den. Iya, kak. Jadi macam ini, kak. Sebelum kita melanjutkan lebih jelasnya, ayolah kita, sementara kita berkumpul sambil menikmati hidangan ala kadarnya, kita berbincang-bincang ke ruang perkamuan, kakak. Jadi abdi ko, ayah, bapadara, jadi menghormat dalam ceritanya, seluruh negara pendawa dibuyung oleh juga, agar masuk ke ruang pertemuan sambil berbincang-bincang, sambil menikmati hidangan ala kadarnya yang disediakan. Sambil dibimbing sedikit demi sedikit anak-anak remaja, anak kampung berbeda, negara pendewa. Ya.
Sudah hidup pakai ini aja. Badian di benua, karena tu jadi orang aja. Kasihan aku. Handak di sini aja hidup kira-kira. Kada ada kemajuan sedikit-sedikit. Peningkatan kada ada. Jangankan kakak ini. Maganti baju aja setahun dua tahun namun kawat. Baju aku ini delapan pamilo, udah ada baju tapasan. Tapi untungnya aku ini kada panggaring. Cuman aku pikirkan ini beberapa hari ini kada singhiraan.
awetnya nang dihirakan kagak kak. Gimana ya, aku nih supaya gue paningkatan kayak orang, nasib supaya baik kayak orang. Iya udah, aku pikirkan udah nih. Aku nih pasti mau ngubah nasib. Kada aku lihat takkan nangka kayak ini aja, kayak palak. Hidup nangka kayak ini aja. Handak berpadah kalau kada diberiakan. Lebih baik aku nih bercuntan aja di pandelannya aku. Gue. Wah nak makan malam ni kan betalan ni, tulak saurangan, berpadah kada, hendak berpadah kena ngaleh membuat repot dan orang-orang. Lebih baik aku ni tulak kada berpadah di pandelan ni. Inya aku berpikirkan juga sudah, hendak berpadah-padah tu kena ngaleh lawan bapa atau lawan radun. Belajar nak ada berpadah madam nih. Kira-kira mun aku hendak madam ni keluar pada Indonesia. Paling tidak ketamben atau anjir. Nah ada, nah anjar ingat. Ujar orang belum ada kesaktian-kesaktian itu. Nang tarkana. Aku asa penasaran nang di dalam saripang betan napa dalamnya. Oh jaga pak sejarah saripang betan tu banyak aku tak kumpul baju berkawan baju beban macam-macam eh baju langkar pakaian ulang dan dahulu. Nah hari ini sebelum aku madam ni mau kada mau, nak kaya apa aja caranya. Ampun bapa ni kucuntan. Ambah kucuntan selipang tu kau nak. Tunggal dikira nak kok. Mah hilang daripada halaman pandai ni. Nah di situ nak aku buka selipang tu nampak dalamnya. Ampah mah baju untung. Aku usia payas. Nang paling berbahaya ni. Ya, cuma aku kurang lagi bang, ya. Ayo hari ini, mau kada mau selipang depannya ku ambil. Aku hendak mau bernasib. Kenapa ada hidup nak kaya ini aja di sini? Babinian kada nang hendaknya. Hidung mami kerupon. Muha kaya berungkat kerusang. Saya ni pang sudah hidup. Siapa aku kau bilang makan sudah. Jadi awal nak pikirkan nasib di bukan wanita saja. Berapa kali sudah. Hongkong ada mau kama. Belum petaros. Hei, kayak apa nih? Ayah nak. Aku nah ni pas nih. Ni jam 12 malam. Orang gurungan bere betapa berang madak selipang dok. Oh ambil kada betah lain orang nyahunya. Oh ambil kada betah. Tiba-tiba ada supaya hidup tu supaya ada kayak orang berpenikatan. Niat tu kan ada papa bang. Satu ingin menjadi pahlawan terpilih. Nangka dua, kalau aku berangkat sedikit. Nangka tiga, kalau dapat bebine. Nah itu harapan gue nyal dong. Ayo hari ini kutilet. Di mana aku pemandak seripang tu? Nah sokotoh. Lain kagong nah. Nah kagung maka terlambat guling juga. Ayah kau para kehal ini bahaya ulang guringan nih. Ini kesempatan dalam kesempatan. Eh ayah aja. We'll be right back.
Pas bener kesempatan nek bapaknya tak gurung bener kira-kira oh lah dasar gurung mati mah. Nah kesempatan kok ismu siap bangun kapit ada bahak anak bubahaya betul maka bapaknya dia nyendian dia berangnya ini pasti saret. Hei, bergerak ya. Oh, maaf bunyi pabrik ban nih. Aduh murah lah itu deh. Indah lain maafnya nih. Nah kayak murah ada juga. Bangun. Ini tak goreng juga enak. Nah aku ambil hari itu saripangnya. Aku hendak madam. Kasarah aja buhun sini menduga-duga. Boleh ke atau pulak aduh kepada kayak apa aja. Nang pasti aku mau beh nasib. Ini depan saripang bapaknya. Nah. Ambil enak. Nasarang. Negarin, ni aku nih. Negarin, ayo nak ayah kuburin lah. Nampu lupa ni mai gawain apa? Ini lah kira hari tangguhan kau Jepang. Ini pasti mai gawain. Nah, ayo ambil nah. Jadi menurut dalam ceritanya. Nah kalau nana garing mendekati lara kebatan lo samar samar dalam keadaan ketidur pulas oh dia kita tidur seperti tidur mati lalu kesempatan nana garing oh dia nana garing aku niat mau bernasib lalu ambil seripang samar cacara dia diam dalam keadaan ketidur samar di muka gerbang daerah pembangunan batuk. Ya dadah, selamat tinggal. Jalan mana supaya aman nih? Jalan asam lah. Mantas jalan asam serangga nih, enggak?
Hayat abero. Eh, kemana lah ini supaya nyaman jalan supaya jangan ketahuan orang. Jangan manggisnya nah. Atau suai paren nih. Ambil itu aku hanya rubel ekor doh lo ketanggo lah. Berang aman lo paman cari wet sito. Kalah juga. Ayo hari ini kau lanjutkan kena ketahuan orang. Nah siapa nih? Buknya di sebelah pada tangga. Iya. Kenapa nih? Eh, matraman. Oh, iya nah. Nih uji orang kalau aku kada Kairo di Padang Lara Cinta di Lega. Padang Lara Cinta di Lega ini rasanya padang secara dahulu. Di sini beri berpacaran nih, berpacaran dah lah. Di Padang lah cinta dilajarnya, tanpa percintaan wis noraga dah lah, dengan diusalias nih. Nah, nih aku tambah penasaran nih. Kenapa di dalam saipang-saipang ini? Hal ini umpama ada baju aku pakai pendapatnya. Saya umpama ada baju. Barang sama saya ada benda kagungan. Dia periksa ada rumah. Ini saipang-saipang ini pasti ada sesuatu yang ajaib. Atau ada sesuatu benda-benda yang berharga. Nah itu.
Buka dahulu nah. Oma, sadaya lipas dalamnya nah. Maka lipas nang kadu heler nah. Lipas urut palu ada. Nah iya nah, baju juga berpelanggar Oma. Habang, kuning. Baju partai melambar nah. Nang mana nang kupakainya nang baik. Hijau lah, habang lah, putih lah. Anda hijau. Oh, ada juga lambang Ka'bah nah. Nang habang hanya menteri nyarak. Lawan bertanduk nah. Oh, mana bukti nih. Supaya tambah sedikit. Betulisan di bawahnya gerumok semuanya. Jadi rupanya di sini bahwa nang malang berpandu hati di negara ini. Ojak kita sedang berpandu hati di negara ini. Ternyata benar-benar pakaian-pakaian seluruh yang ada di Serpong Sabar. Lalu kesimpulan nang negara ini. Ojak nang negara ini aku makai pelanggin yang ada di Serpong Sabar. Lalu ada banyak pikir lagi nang negara ini. Memakai pakaian yang ada di Serpong Lurha Sabar. Nah, langkah lagi ya, aku dah. Nah, ini ada banyak bicara minam. Oma, langkahnya aku. Oma, amun sapa, sabi empat, kau lo kahilir. Umpah maha Jepang. Pas itu boleh mulai perincahan tuh sampai ke sini. Ada pinandu lagi bahwa aku ini negerin. Cuma karena sambutin aja pang suara, nah ini. Maka aku ilmu suara ini kagak. Cuma waktu bulan mulut tadi becahar pang sedikit. Cahar tuh nang gembir tangkurak. Lawan kepala tikus. Sama aku cahar, sakanya racun tikus. Ayah, aku hari ini mak nada asta terhadap nang maha kuasa. Bahwa aku dikabulkan atas permintaan-permintaan asal berminta bersungguh-sungguh. Dan aku yakin nang maha kuasa itu bersifat maha harus. Harus mengadakan dan juga harus meniadakan. Setiap diadakan kacau lawan rezekinya. Percayalah. Maka boleh nama kuasa menghendaki kon paya kon. Hadap dua bidang. Hakun kada hakun kacap kuhayang. Nah ini soalnya. Jadi negeri. Mulai meramah menedah asa terhadap nama kuasa. Agar diubahkan suara terhadap maha percayanya. Lalu permintaan negeri didengar oleh maha pencipta sejati. Lalu dikabulkan. Permintaan negeri mengubah suara. Mencari seorang setia pria.
Nah sekarang aku kada boleh lagi disebut Nalagari, dan juga aku kada boleh disebut Sang Hyang Kumalasa. Bila ya memanggil aku Nalagari, kena ku jamin keselamatan sutu kaya. Apabila aku memakai pengantin baru, pakaian baru, nama pun harus baru. Sekarang aku menamai diriku sendiri, panggil saja nama ku yang bernama Nisa Utama Mandawan Sakti. Jadi barang siapa memanggil aku bila bertamu, aku panggil aku Nisa Utama Mandawan Sakti. Dan aliasnya jangan disambat alias Nalagari ku. Tanya aku panggil Nisa Utama Mandawan Sakti. Nah di sini aku ingin mengubah nasib berencana menjadi pahlawan terpilih, saling bantu membantu di dalam keadaan orang yang salah. Inilah niatku terhadap Nisa Utama Mandawan saya. Thank you.
Kumbang benau
Rambut ikan mayang sudah memberikan senyuman bagai mutiara berkarang. Jadi lambat katanya lambat melihat ujar keka. Satria banyak menjatuh hati, banyak menjatuh cinta. Ada yang sambil buncing bersepeda kan ketinjak lagi sepeda. Gokor ke piluangan. Ada waktu nambah berdumlah di gardo. Kada tertimbai lagi dumlahan. Awal daripada ojar kita kapangatan kecantikan sang potret. Jadi pada saat ini rupanya sedangkan anak yang laki-laki sudah berumur masih mangun cilik, ojar kita berumur 4 bulan. Jadi anak yang laki-laki yang umur 4 bulan ini menurut kepercayaan sang nata, ujian yang datang secara tiba-tiba ini kada lain datangnya daripada anak nang laki-laki nang berumur 4 bulan ini. Setelah lahirnya umur yang 4 bulan seorang laki-laki ini, banyak kejadian-kejadian yang sedemikian rupa yang tidak diinginkan oleh sang nata. Jadi kesimpulan sang nata, ini anak yang laki-laki berumur 4 bulan dibuang oleh raja. Satu-satunya jalan harus dimusnahkan oleh raja. Jadi harus dibuang. Kira-kira ini penawa, ini gara-garanya bayinya datang secara tiba-tiba ini. Lalu merampung pembicaraan. Ini yang anak laki-laki yang umur 4 bulan ini ditinggalkan jang ibunya, pindah atma meraka. Ini yang bernama Bang-Bang Aji Bandu Gembaran Sakti. Jadi Aji Bandu Gembaran Sakti sejak umur 4 bulan ini dibuang oleh raja. Karena hampir inilah yang membawa penara seluruh negara ini. Adanya banjir, adanya api yang datang tiba-tiba. Ini gara-gara Aji Bandu Gembaran Sakti. Jadi dibuang, inilah nasib putra sang nata yang umur 4 bulan ini. Merampung pembicaraan dari belakang ya. Ini sang nata kita perlambang kemarin cintai lah kasuma. Hei, Artimas, tolong aku berpikir, kasihan bentuk-bentuk kok. Lihat, kejadian-kejadian yang aneh tapi nyata ini. Hari pertama banjir, hari kedua api, hari ketiga datang jin mengamuk. Ini masih lihat membuat huru-hara, masih jin cakra mampang lawan cakra kemerang. Menginginkan semata-mata putriku, putriku, alohku, ikhaiku, langkarku. Ayo sampian bersabar dulu Kakang Prabu. Ya, Adi Mas. Ya, ini ulon kaulonan. Nah, ini maka satu-satunya jalan. Aku berpendapat bahwa ini gara-garanya terjadi ini. Ini umur 4 bulan anakku ini. Ini yang membawa biasa sama sekali. Waktu lahir anakku ini, di sini timbul kejadian-kejadian aneh-aneh seperti ini. Satu-satunya jalan ku tumbung, ku buang. Lain tidak, umai terlanjurnya. Coba pang sampian dulu, jangan tak buru-buru mengambil keputusan. Busia berhujung tak buang haja amun gara-gara sang anak sampian yang umur 4 bulan ini. Percayalah cobaan ini, cobaan semata-mata. Sabarlah kita Kanjeng Prabu. Oh, aku ada sabar lagi, aku nyata sudah. Ada lain. Ayo sekarang tunggu. Aku akan membawa putraku Aji Bandu kemarin sakti ini. Sekarang ku tundung mampu sakit sementara. Aku ada merasa kasihan lagi. Ini gara-garanya. Ini jelas gara-garanya. Kakang Prabu, umai keputusan sampian. Ini nampaknya kalau, oh karena kalau ya he, berpikir-pikir sampian,
Aku kan berpikir lagi. Ayo sekarang tunggu. Ini potroko. Mau kena mau kusingkirakan dari negara. Silakan penunggap surah laporan masyik. Nah kalau macam ini keputusan terserah sampian. Karena apapun segenap lapisan negara ini di bawah taklukan sampian. Jadi terserah sampian aja. Cuma sampian jangan menyesal. Wah, aku bukan menyesal. Lain tidak. Tunggu. Aku membawa putra kau setelah itu aku tunduk mampu sekinjim. Nah, saksi akan menikam sekarang. Adimas, nih, nang membawa pedala. Nih, nang membawa cobaan-cobaan semata negara ini. Ini anakku Haji Bandro Gambar Sakti, nek. Aku gak dapat dulu, karena kalau diperhitungkan umurnya masih 4 bulan. Kasihan ya, Dek. Sampian baru umur 4 bulan. Kenapa makan dibuang macam ini? Ah, senang hati, Kam. Saksinya kan. Ya, aku kubuang, kubuang. Jangan melawan dengan perintahku, Kam. Terserah sampian jangan menyasar sampian. Ah, oh, kan masih salah tidak. Saksikan sekarang. Jadi menurut dalam ceritanya. Menurut Prabu Nita Perwanda Mahaji Jakasuma. Ini orangnya nang membikin kasihan-kasihan di negara ini. Jadi timbul berpikir lalu ditundung ini anak men masih bocah umur 4 bulan yang bernama Haji Bandro Sakti Jaya oleh sang nata neta perang merajutnya kasuma lalu bersiap akan dibunuh mampus saking sementara dibuang ini putranya. Nah, ini rasa nyaman hatiku sekarang. Ini
Bang-bang Aji Bandung kemarin sakti ini walaupun putraku. Tapi aku bakal yakinan. Soal hari ini, abangnya sudah kubuang ketemu mabel. Saking sementara ini. Dari mana pendapat Adi Mas? Nah ini maka. Lihat bayangkan sampean. Walaupun dibuang cara mana, putra sampean tapi kenyataannya itu masih ada gangguan-gangguan. Kejadian-kejadian aneh ini. Coba sampean bayangkan, jangankan musnah masih ada aja itu. Itu dua orang cintu masih mengamuk dibayar ke putrin. Itu Cakra Mambang dan Cakra Kemirang. Kayak apalah kita mengatasi ini. Ah, ini satu-satunya jalan. Madu kan mau. Ini sekarang kita undang seluruh putra-putra raja agar mengatasi ini gampuran-gampuran Jin Cakra Mambang dan Cakra Kemirang ini. Barang siapa dapat memusnahkan ini dua orang Jin, mau ada mau, akan kupembinakan, akan kukawinakan dengan putriku Bintang Semakar Bitori Nilam. Apabila hari ini musnah ini Jin, esok sudah duduk di balai pelaminan. Tanam hadir kamu hutna. Lebih hasil siapapun orangnya, ayahku orangnya, peribasanya binatang separuh aku terima. Asal aman hari ini daripada gempuran Jin. Nah, sampian dusta lihat kita. Walaupun putra sampian buang, walaupun putra sampian tundung tatap kejadian-kejadian, aku ada menyesal. Itu calon kena baik putra kuno yang bernama Aji Bando yang merencakti kok. Aku tahu itu sudah kuramal. Tapi kenyataan ini pasti ada gangguan. Ya, itu memang ada. Jadi menurut dalam ceritanya, jadi waktu ditunjung putra Sang Nata di Terperangga Maharaja Jayakasuma, jangankan berhenti cobaan, bebangat maka ada. Masih terus menerus gempuran, gempuran Jin Cakra Mambang dan Cakra Kemirang ingin menghancurkan negara Seraka Bandung Barat Surabun Basih. Itu niat yang pertama. Lalu niat yang kedua, maksud Jin Cakra Mambang dan Cakra Kemirang ingin memiliki putri terlamin yang bernama Purnama Sari Bintang Semakar Bitori Nyelam. Ayo Adi Mas, sementara atasi undang seluruh anak-anak raja para satria pri atasi Jin Cakra Mambang dan Cakra Kemirang. Jadi ringkas cerita, pada saat ini tak cerita gempuran-gempuran Jin Cakra Mambang dan Cakra Kemirang yang ada di balai soka atau di balai keputin sang putri. Ini hampir-hampir hancur balai keputin putri karena gempuran-gempuran Jin Cakra Mambang dan Cakra Kemirang. Thank you.
Karena aku ini diundang untuk memenangkan negara Silaka Bandung Gelap Serapan Basi dari gempuran-gempuran jin Cakra Mambang dan Cakra Gumirang ini. Nah, di sini maka karena aku ini ada undangan, lalu nak kedua harapanku besar apabila memenangi tandingan maka dipembayunakan oleh Purnama Sari Bintang Semekar Bidari Nilam. Nih nangku tilek sebujurannya. Maka aku 5 tahun kena kawin sudah. Dan ini maka ayolah sekarang aku sengaja mudun dari negara Runcung Layangan. Karena lakan aku bang-bang anggaran dewa putra dewa persada. Kalau kahulu kahilir aku menanggungnya penjirkannya orang situ kahulu ikam. Aku sekarang ujur sentir pajah dalam memenangkan tandingan ini. Hari ini antara dua hajat terus kawin atau mati. Ayolah jin Cakra Mambang dan Cakra Gumirang, kalau merasa jiwa surah belaka, jiwa laki-laki, jangan bersurah kacau. Kamari kan, hadapi aku bang-bang anggaran dua. Ah.
Orang sama
anggaran dia. Kayak. Awas anggaran dia. Kurang ajar. Cakak ada beberapa mati di matinya tadi aku. Ternyata kata kau dianggap inting sama yang bernama jin cakra kumirang ini. Cakak ibarat guyang tak kalah si guyang mati aku bisa sudah. Kurang ajar itu kata kau sangka-sangka nasib malang untung kau baik. Jangankan hendak kawin, setelah mati maka ada aku menahan. Kada puas tandang ikut, kada puas ikut kacak, kada puas kacak pukul. Anu lihat sih, hampir-hampir ketewasan aku di dalam tandingan. Kalau kayak ini kata kau jalan tenaga ini. Satu-satunya jalan kata kau jalan tenaga ini jalan haus saja habisnya sudah. Antara 2 jam kada puasit perang maya berabuk. Atau bermodal ucus lawan kalkir bebenam. Lebih tamun ke pus katik aja lagi. Hanya aku butuh sudah. Tapi adalah yang namanya suara ini dasar kada berjuduh juga kira-kira aku. Lebih baik aku mengarasi nasi dingin di rumah habis sudah. Tiba-tiba mati-mati kada kekaruan kayak ini. Aku sambil berpikir sementara ke negara runcung layangan. Kayak apa jalan terbaik ya? Jadi sampai pada giliran yang kedua, ini Bang Satur Dewa, satria orang Cemaralingga. Jadi ikut turun dengan mengamanakan negara sudah ke Bandung gelap sudah laporan basi. Nah, beliau melawan aku kada tentu sudah. Aku jangan dianggap satria-satria yang lain. Aku Satur Dewa. Kalau melakukan tandingan saling mati, dan aku kada mundur di dalam tandingan walaupun apa yang terjadi, asal niatku ini tercapai terus berpaluk berkium lawan Purnama Sari Bintang Semakar Bidiriram. Kehendakku kada lama sebentar barang asal tulus nomor sini berburinik habis sudah. Dianggaplah kalau bahasa kampung itu asal tulus nama latuk habis sudah. Makanya hari ini akan kutulusakan mudahan pang juduh ada nasib baik aku nak kawinnya habis sudah. Ayo sekarang jencak aku bilang kalau merasa jiwa laki-laki mari dan hadapi aku saling mati. Thank you.
rupanya kalau perhitungan bejau luput tak warinya ini. Jamnya kurang tepat. Hingga membuat aku kasihan sama matahari ini. Nah, lihat. Kenapa maka? Nah. Berusaha berikhtiar macam-macam aku sudah. Ilmu nang tanggi marang beten penuntutan dari pada orang tuaku. Maupun kalau orang kabriak nihil semua. Jadi cakai berkajian aku ini tak kaji nang marung. Nah ini masa. Kira-kira aku anak menambah haji lagi kajian-kajian ini. Kada kau sangka-sangka kayak ini kejadian-kejadian ini. Ayolah sekarang. Kalau macam ini, kalau dikakarasi jalan tenaga kada bisa. Jalan haus pun kira-kira kada mampan juga. Kayak apa lagi aku memikirkan ini. Ayolah sekarang sambil berpikir-pikir ini. Ini mesti butuh nih sekarang ini nah. Butuh lakuan aja bang katanya. Lebih baik sementara aku beristirahat sambil berbincang-bincang, sambil berpikir-pikir, sambil aku minum, kita beristirahat dulu. Ada juga kah kegudu hari ini? Ada. Ayo kita, kayaknya kita sambung pulang. Kopi.